Kita pengen tahu sebenarnya berapa lama riset pabrik ini. Langsung kita start, kita pencet, kita lepas. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Ibon. Di video kali ini saya ingin bagikan tips tentang cara meriset iPad. Ada yang bertanya, Bang, sebenarnya berapa lama sih kalau kita ngeriset iPad itu? Atau berapa lama sih kita melakukan format ulang menjadi riset pabrik seperti iPhone itu menjadi iPad itu seperti baru? Berapa lama sebenarnya proses itu? Nah, ini kita langsung tes, kita uji sebenarnya berapa lama kita melakukan riset pabrik ini. Kita langsung masuk ke umum, lalu kita pilih atur ulang, lalu kita pilih hapus konten dan pengaturan, kita pilih lagi hapus, dan di sini kita cek, kita barengin sama stopwatch yang ada di sini. Kita pengen tahu sebenarnya berapa lama riset pabrik ini. Langsung kita start, kita pencet, kita lepas. Oke, ini udah selesai, udah keluar hello. Kurang lebih ya untuk melakukan riset iPad ini sekitar 3 menitan. 3 menit lewat 7 detik ya. Iya benar 3 menit lewat 7 detik. Langsung aja kita lakukan proses aktivasi. Saya sarankan untuk melakukan proses aktivasi ini di skip aja semua dilewatin. Jangan diisi apapun di sini. Isi iCloud tidak usah. Dilewatin aja, skip semuanya. Terus bikin sandi juga nanti aja di pengaturan. Ini kita tes dulu saat dia mengubah bahasa. Kita tunggu jaringan WiFi.
kita tunggu proses aktivasi dari iPad ini ke server Apple. Pastikan WiFi kamu lancar di sini, tidak ada masalah. Lalu ini kita lewatin aja, kita skip semuanya. Atur sebagai iPad baru, kita usah tidak usah memiliki, jangan gunakan. Tunggu prosesnya lagi muter, kita pilih setuju. Kirimkan ke Apple, jangan bagikan, mulai. Selesai. Jadi proses untuk reset pabriknya hanya sekitar 3 menitan. Ditambah aktivasi mungkin ya sekitar 2 menit, jadi sekitar 5 menitan totalnya. Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalam.